Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membawakan kultum singkat yang bertemakan tentang adab dalam bercanda. Menjadi seorang muslim merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim bukan berarti kita harus senantiasa menjadi sosok pribadi yang selalu serius. Namun, kita juga boleh yang namanya bercanda. Karena pada dasarnya bercanda juga merupakan sebuah kebutuhan bagi kita untuk menghilangkan yang namanya rasa penat, rasa bosan ketika menjalankan aktivitas seharian penuh yang cukup melelahkan. Tak terkecuali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, di mana dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berbuka puasa dengan memakan kurma dan meminum air putih, di mana ketika masing-masing dari mereka selesai memakan sebiji kurma, maka bijinya akan diletakkan di sisinya masing-masing. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib sadar kalau dia sudah memakan cukup banyak kurma, terlihat dengan banyaknya biji kurma yang menumpuk di sisinya. Dalam suasana yang hangat itu, Ali bin Abi Thalib dengan sisi keisengannya memindahkan biji kurma yang telah ia makan sebelumnya ke tempat milik Rasulullah, dan ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu memakan kurma lebih banyak dibandingkan aku. Coba lihat betapa banyaknya biji kurma yang terletak di sisimu." Kemudian Rasulullah tertawa dan bercanda, kemudian menjawab kepada Ali, "Ya Ali, sesungguhnya aku memakan lebih sedikit kurma dibandingkan kamu. Aku memakan kurma dan masih menyisakan bijinya, sedangkan kamu memakan kurma sekalian dengan biji-bijinya. Coba lihat, tidak ada biji kurma yang terdapat di sisimu." Nah, itulah kisah bercanda ala Rasulullah dan para sahabat. Dari kisah tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat merupakan sosok yang hangat dan tidak enggan untuk bercanda. Namun, menjadi seorang muslim, kita harus menaati dan mematuhi adab-adab untuk bercanda. Adapun adab yang pertama adalah hendaknya candaan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan, karena pada dasarnya seorang muslim haruslah memiliki karakter yang bersungguh-sungguh, dan canda hanya merupakan sebuah jeda untuk menghilangkan rasa penat. Yang kedua adalah hendaknya candaan tersebut tidak disertai dengan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, "Celakalah seseorang yang berkata, kemudian ia berdusta hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah ia, maka celakalah ia." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Yang ketiga adalah hendaknya candaan tersebut bukanlah cemoohan atau cacian. Kemudian yang keempat adalah candaan tersebut tidaklah berlebihan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya segala sesuatu hal yang berlebihan itu tidaklah baik. Tak terkecuali dengan bercanda, karena candaan yang berlebihan akan menurunkan tingkat kehormatan seseorang di mata manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya candaan yang kita berikan tidak mengandung konten agama. Seperti yang kita ketahui bahwa konten agama merupakan konten yang sensitif, apalagi jika kita membuatnya sebagai bahan untuk bercanda. Demikianlah adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita bercanda. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.